Aduh mama, ia ada garis macam merah di sini saya terpana. Lihat dia pusing mendesing hati tergoda. Makanya tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita memasukinya. Senyum manis kecut pipi bikin hati tertarik. Belum naik ke sungguh manis. Guys, balik lagi bersama saya di channel Kotes Laknatips ya. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi cara membuat video jedak-jeduk di aplikasi Capcutix ya. Oke, di sini backsound ataupun DJ yang saya pakai DJ Gadis Baju Merah ya, yang lagi viral di TikTok itu. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya guys ya, ada baiknya kalian tekan dulu tombol like, comment, share, subscribe ya guys ya, agar saya tetap semangat membuat video menarik berikutnya guys ya. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung buka aplikasi Capcutix ya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang saya berada di aplikasi Capcutix ya. Kalian klik yang proyek baru itu. Terus kalian masukkan foto kalian guys ya. Oke, di sini memerlukan dua buah foto guys ya. Kita masukkan dulu satu buah foto, terus kita klik tambah yang di bawah. Oke, jika sudah kita klik seperti ini, lalu untuk watermarknya kita klik, lalu kalian hapus guys ya. Terus kita klik yang tambahkan audio, kita klik yang oke, di sini saya ekstrak guys ya. Untuk audionya ini bisa kalian dapatkan di deskripsi, kita klik yang di ekstrak. Terus kita masukkan video yang kita mau ekstrak guys ya. Oke, ini terus kita klik yang import suara saja. Oke, di sini kita klik audionya, terus kita klik sesuaikan pemotong. Oke, kita cari beatnya guys ya. Jika kalian kesulitan mendapatkan beatnya, kalian pas-pasin aja di titik-titik beatnya sesuai catatan yang saya berikan di samping guys ya. Kita cari beatnya guys ya. Oke, jika sudah seperti ini kalian centang, lalu kalian balik ke awal guys ya, seperti ini. Oke, untuk foto pertama ini kalian klik, lalu kalian pasin ke detik yang kita berikan pendannya guys ya, seperti ini. Kita zoom dulu seperti ini guys ya, biar lebih gampang. Seperti ini. Oke, jika sudah kalian untuk foto pertama ini guys ya, kalian berikan animasi masuk guys ya. Animasi masuk yang saya pakai yang ini guys ya, yang fade in. Oke, ini. Lalu untuk ini kalian fullkan seperti ini, lalu kalian centang. Oke, jika sudah kalian ini guys ya, kalian klik fotonya. Lalu kalian geser seperti ini, kalian salin. Oke, jika kalian sudah salin, kalian klik fotonya, terus kalian klik animasi masuk yang tadi, terus kalian klik yang tidak ada. Terus di sini kalian pas-pasin ke detik seperti ini guys ya, lalu kalian klik animasi combo. Kalian cari itu yang namanya zoom 1 guys ya, kalian mentokkan seperti ini biar lebih gampang. Lalu kalian geser-geser seperti ini. Oke, ini guys ya, zoom 1. Oke, jika sudah seperti ini kalian klik, lalu kalian ini guys ya, kalian salin. Oke, kalian salin guys ya sebanyak 6 kali guys ya. Mulai dari sini guys ya, 1, 2, jadi 6 foto nantinya guys ya, jadi 6 foto. Kalian klik lalu kalian salin guys ya. Oke, di sini sudah berada 6 buah foto guys ya, mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 foto guys ya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian klik fotonya, terus kalian pas-pasin ke detik yang kita berikan penandanya guys ya, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini guys ya, kalian klik fotonya, terus kalian klik animasi guys ya, animasi combo. Di sini kan ada yang tidak full guys ya, kalian klik seperti ini, kalian fullkan guys ya biar pas nantinya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini guys ya,
kalian klik fotonya, terus kalian cari tuh yang namanya edit, lalu kalian pangkas guys ya. Oke, kalian zoom, terserah kalian zoom kemana guys ya, di sini ke saya zoom ke samping. Oke, kalian zoom foto kami nih guys ya, sampai harus seperti ini kalian zoom ya guys ya, kalian klik edit, kalian klik pangkas, kalian zoom ya guys ya. Oke guys, jika kalian sudah zoom ya guys ya, 6 buah foto yang ini kecuali foto potongan pertama guys ya. Oke, jika sudah seperti ini guys ya, kalian untuk seperti ini lebih ini guys ya. Pas di sini guys ya, kalian klik yang ikon plus yang ini. Terus kalian masukkan satu buah foto guys ya dengan gaya yang berbeda. Oke, yang ini. Terus kalian klik yang tambah satu yang di bawah. Oke, jika sudah seperti ini guys ya, kalian klik fotonya, terus kalian pasin ke detik yang kita berikan penandanya guys ya. Oke, di sini kita klik yang ini guys ya, kita klik animasi, kita klik animasi combo yang tadi guys ya, yang zoom 1. Oke, yang ini zoom 1 guys ya. Oke, kalian klik, lalu kalian salin guys ya, kalian salin seperti ini. Oke, kalian salin sampai habis ya guys ya. Jika kalian sudah klik salin, lalu kalian pas-pasin aja ke detik yang kalian berikan penandanya seperti ini guys ya, sampai akhir. Nah, seperti ini. Kalian klik, lalu kalian salin. Oke, kalian berikan seperti itu guys ya. Oke guys, kalian sudah salin fotonya, terus kalian pas-pasin ke detik yang kalian berikan penandanya guys ya. Terus di sini kita klik apa ya guys ya, kita balik ke awal seperti ini. Oke, untuk pas di sini guys ya, kalian klik efek, kalian cari efek di ini guys ya, di basic ini kalian cari yang zoom lens yang ini, lalu kalian centang. Oke, untuk ini zoom lens ini kalian berikan ke potongan pertama ini guys ya, seperti ini. Oke, jika sudah kalian klik lagi tambahkan efek, kalian cari efek itu yang namanya dari ini guys ya, dari party, kalian cari itu yang namanya, ntar dulu guys ya, jaringan Lola, kalian cari tuh yang namanya colorful guys ya, ke yang ini, lalu kalian centang. Oke, untuk ini kalian berikan ke foto yang beda gaya guys ya. Oke, mulai dari sini guys ya, ini kan udah beda gaya nih. Oke, di sini guys ya. Oke, jika sudah seperti ini, pas di sini guys ya, pas di detik berapa ini, di detik 2 ini guys ya, yang foto beda gaya ini, kalian klik apa ya guys ya, stiker. Kalian cari aja stiker di ini guys ya, yang ada tulisan hot yang ini, lalu kalian cari stiker yang ini, lalu kalian centang. Oke, kalian pas-pasin ke tengah-tengah yang ke tengah-tengah foto yang ini guys ya, yang beda gaya yang tadi. Oke, yang ini, lalu kalian zoom stikernya seperti ini guys ya, kalian zoom. Oke, jika sudah seperti itu guys ya, kalian klik animasi. Oke, untuk animasi masuk kalian berikan yang spring, lalu untuk animasi keluar yang kalian berikan fade out, lalu kalian centang. Oke, di sini belum pas di tengah-tengahnya guys ya, kita atur dulu ke tengah-tengahnya. Oke, seperti itu guys ya. Terus kalian pas di sini guys ya, di foto yang beda gaya ini, di tengah-tengahnya ini, kalian klik lagi stiker. Kalian cari stiker itu yang di ini guys ya, yang kayak tulisan yang ini, yang kayak kenapa ini, yang bukan yang warna ungu ini guys ya. Kalian scroll ke bawah, kalian cari itu yang kayak apa itu, loop anjay. Oke, yang ini guys ya. Terus untuk kalian centang, terus ini kalian taruh di bawah seperti ini.
Lalu kalian oi kini guys ya, kalian zoom dulu seperti ini atau kalian perbesar. Oke, jika sudah kalian fullkan sampai akhir video guys ya. Seperti ini. Lalu kalian klik balik ke awal. Oke guys, jika sudah kalian pergi ke potongan ke ini guys ya, potongan keempat, mulai dari sini guys ya, yang beda gaya yang tadi. Oke, mulai dari sini guys ya. 1 2 3 4. Oke, di sini guys ya, kalian klik apa guys ya, kalian klik efek, kalian cari efek itu yang di ini guys ya, di party. Kalian cari tuh yang negatif, oke yang ini, kalian centang. Lalu untuk efek negatifnya ini kita berikan ke foto detik di atas guys ya, sesuai detik di atas. Oke yang ini. Lalu kita tambahkan lagi efek. Kalian cari aja efek itu yang di ini guys ya, di split. Yang ini saya pakai yang 4 potongan ini, lalu kalian centang, lalu kalian pasin ke foto di atas guys ya. Oke yang ini, lalu kalian oke, jika sudah seperti ini guys ya, kalian klik, lalu kalian salin, kalian klik salin, lalu kalian langkahin fotonya sebanyak 2 buah foto. Lalu untuk pas di 3 potongan ini kalian berikan yang ini. Oke yang ini ya. Oke, jika sudah seperti ini guys ya, kalian klik lagi, kalian klik salin, klik salin, lalu kalian langkahin fotonya sebanyak 2 potongan. Lalu untuk potongan ketiga, lalu kalian klik geser. Oke, kalian berikan sampai habis foto seperti itu guys ya. Kalian langkahin fotonya sebanyak 2, lalu untuk pas di 3 potongan kalian berikan guys ya. Oke, jika kalian sudah salin-salin guys ya, terus kalian klik langkahin fotonya, terus pas di 3 potongan kalian berikan efeknya. Lalu kita balik ke awal guys ya, seperti ini. Kemudian dari sini guys ya. Lalu untuk pas di potongan ke ini guys ya, potongan kedua, mulai dari beda gaya ini guys ya. Oke yang ini, 1 2. Aku mulai dari sini guys ya, kalian klik fotonya, terus kalian klik anime. Nah, otomatis dia akan anime guys ya. Lalu kalian pergi ke pas di samping kiri yang ada apa guys ya, yang ada efek yang negatif yang tadi, pas di sini kalian klik, lalu kalian klik anime. Oke, seperti ini. Lalu pas di samping kirinya yang tadi efek, kalian klik anime. Oke, sampai habis seperti itu guys ya, di samping efeknya, di samping kiri. Oke guys, jika sudah seperti itu guys ya, kalian klik balik ke awal guys ya. Mulai dari yang foto yang beda yang tadi guys ya, aku mulai dari ini. Oke, mulai dari sini guys ya. Kalian klik tambahkan efek. Kalian cari efek itu yang namanya dari shadow ya guys ya. Oke yang ini. Lalu kalian cari itu yang namanya vapor. Oke yang ini. Lalu kalian centang. Oke, untuk efek vapor ini kalian berikan ke semua foto guys ya, atau sampai akhir video seperti ini. Oke, di sini semua udah apa guys ya? Oh, belum ya guys ya. Pas di ini guys ya, di yang ada efeknya yang ini. Ke efek yang ini guys ya. Kalian klik fotonya, terus kalian cari tuh yang ada tulisan ganti. Kalian ganti fotonya guys ya dengan gaya yang berbeda.
seperti ini, otomatis dia akan berubah guys ya, dan efek zoomnya udah ada. Oke, seperti ini guys ya, yang ada efek yang tadi guys yang kita berikan, kalian klik ganti, lalu kalian ganti fotonya. Oke, kalian berikan seperti itu guys sampai akhir. Yang ada efeknya kalian klik ganti, lalu kalian ganti fotonya. Oke, jika sudah guys ya, terus ini guys ya, kita klik yang efek transisinya ini guys ya, yang di tengah-tengahnya ini. Terus kita klik yang dari basic, kita klik yang dari ini guys ya, kita klik white flash yang ini. Terus kita klik terapkan ke semua guys ya, seperti ini, lalu kita klik centang. Otomatis ke semua udah terlihat ya, udah ada. Oke, di sini semua udah selesai guys ya. Saya play nanti setelah saya ekspor guys ya, takutnya handphone saya ini udah low guys ya. Penyimpanannya udah full. Kita klik yang di atas yang kayak konundu itu, lalu kita ekspor guys ya. Oke, di sini sudah selesai guys ya. Kita klik yang selesai. Terus kita cari di galeri guys ya, apakah udah pas guys ya. Oke, di sini sudah pas guys ya. Oke guys, sekian dari tutorial saya guys ya. Semoga tutorial saya ini bermanfaat buat kalian guys ya. Dan kalian juga jangan lupa klik like, comment, share, subscribe guys ya. Oke, terima kasih.